Oke. So, kayak pun udah setup. Oke, assalamualaikum dan selamat pagi-pagi. So, hari ini selepas hampir seminggu juga tak turun. So, hari ini dapat turun. Sebabnya hampir seminggu juga lah. Sebabnya rendah lah. So, hari ini pun ada. Sekarang pun dah nak hampir makin reda. So, cuaca pun dah hari. Sekarang pun dah jam berapa? Jam 8. So, jumlah. Malam tu ada lagi. Hampir seminggu tak turun. Ini baru seminggu lagi. Oh, geng, kita dah lancar dah, geng. Harapnya ada hasil yang padu-padu. Kita impan dulu, geng. Boleh kena buat umpan. Boleh lah kot. Umpan, geng, banyak, geng. Selah kuning, geng. Alhamdulillah. Umpan padu. Oke. Okay. Ini sini pun dah rosak dah. Oh. Apa mana ni semua? Kunyit. Oh, dua ikan. Ni mesti yang ni first ambil ni, foto ini pula ambil. Ui. Apa itu? Oh, ini kembung. Ui, kembung saya sepadu. Ini lauk ni. Oke. Okay. Oh. Enak ada sini. Oke. Okay. Baby GT. Aku buat controlling ya. Ada ke? Oh, ada. Kembung ni. Ui, padu je punya kembung. Ui. Oh. Dia kena hati-hati lah dia punya entik dia. Apollo hancur. Okay, dia. Ni buat lauk lah tu. Ini kunci. Iya, banyak. Kita try trolling aja ya.
Sebagai 50 kena sesuatu kan, enggak tahu apa nih. Oke. Dia tak nak makan ni, umpan hidup J. GT geng. Talang. Yuk, jangan lupa putus ya. Oke. Salah. GT ona follow geng. GT pula talang. Ada banyak kat bawah lagi tu. Mari geng, kita tukar main apa ni? Micro jig. Ini dia talang tadi tu habis berdarah. Boleh lah saya. Oh, geng kena geng. Kena sesuatu. Ada lagi. Oke. Talang saya sepadu ni. Tali halus. Kena layan je lah. Okay. Kenapa lah kau tak lekat-lekat? Lut lajik ke?
Lemu, woi. So, rasanya nih GT nih. Tak lama sangat. Oke, udah sampai. Oke. Wih, GT, geng. Agaklah GT. Ses padu, geng. Apa ni? Sau tak guna dah. Sau ni apa masalah dia? Alhamdulillah. GT kan. Oh, yang GT kan. Alhamdulillah. Saya sepadu kan. On, tak kira ni. Okay, on. GT kan. Dalam sekilo lebih je kot. Alhamdulillah. Kita guna ni Microjig. Tak tahu apa frame. So Jig main light jig memang dia tak nak lah, geng. Dia nak ni pakai tali halus, pakai ni Microjig. So rezeki lah hari ni. Alhamdulillah. Jadi cepat ada lagi. Alright, geng, update selepas GT tadi round sekeliling trolling belum ada hasil lagi. Sekarang ni pun nak cari lagi kawasan-kawasan ada GT tu bawa ni. Dan satu hal lagi, angin dah makin kuat dia ni. Tak tahu lah nak balik ni. Dah jam 11. Alun makin padu. Alun okey je, cuma ni angin. Angin kuat dia ni. Lanjut ni. So mungkin nanti saya update apa-apa lah kalau tiada, mungkin tu sampai darat dah balik. Okay, geng. Alright, geng. So disebabkan ramai orang kat darat tu, geng, so kita buat closing kat sini lagi lah. Tak ada orang kat duduk kat pondok tu. Allah, alhamdulillah. So update hasil hari ni, alhamdulillah ada juga. Ada juga GT dan talang. Good size juga lah. Dan baik juga lah. UL pula. So dan umpan hidup tu, geng, baru satu ekor guna. Sampai sekarang umpan tu masih hidup. Dan belah ikan goreng, ikan selah, ikan kembung. So setakat itu sajalah, geng, untuk video kali ni. So kita jumpa lah next video, geng. Jangan lupa, geng, subscribe, like dan share. Support, geng. Sebab kan memang payah juga kat sini. Lama tak update video. Memang lambat sebab yalah. Sebab konten tiada, geng. Sebab banyak kali turun. Kita tak nampak orang tu turun macam mana. Satu hari dia turun, hasil ada, cuma ikan yang sama, jadi tak dapat nak buat video lah. Kena padam video tu. Cuba lagi hari lain. So jumpa next video lah, geng. Angin pun makin padu. Kawasan sana kawasan putih. Dan jom kita balik, geng. Assalamualaikum, geng.